Jika lu merasa channel ini menurut asupan gizi lu, jangan lupa subscribe-nya anjir. Kemudian hidupin notifikasinya, kemudian hidupin semua. Oke. Oke, halo semua, balik lagi di channel saya, di channel The Felix ya. Oke guys, jadi hari ini channel The Felix kali ini bakal memberikan kalian sebuah tips and trick cara untuk farming ruby sebanyak-banyaknya guys ya. Nah, jadi bisa kalian lihat sendiri ya, ruby saya sekarang sudah 5483 ya. Dari kalian di channel kemarin atau yang video-video kemarin ya. Saya tuh cuma punya ruby sekitar 1000 ya. Jadi sekarang sudah saya sudah punya 5483 ruby. Nah, jadi bagaimana sih cara untuk tips farming rubinya yang mudah dan cepat ya guys ya, biar kalian banyak punya ruby. Biar nggak kehabisan ruby juga setiap hari dah. Oke. Jadi ini saya langsungin aja ya. Jadi pertama untuk farming ruby ya guys ya, kalian di sini farming rubinya dari pertama dari event ya. Nah, dari event kemudian kalian bisa pakai ini pertama. Kalian pasti tahu lah ini ya, Cat Princess Blessing ini. Ini biasanya event ini pasti datang ya setiap setiap minggu lah, mungkin 2 mingguan. Nah, di sini kalian bisa tukar ruby kalian terus menerus ya. Kalian kan VIP 1 nih, lumayan lah kalian bisa dapat 2000 ruby lah, paling gede lah di sini. Yang kemarin itu bisa sampai 2800 ruby ya. Jadi sekarang cuma bisa sampai 1000 ruby ya. Jadi lumayan sih. Tapi ini lumayan banget ya, bisa ditukar-tukar terus. Jadi kalian tinggal pencet-pencet aja nih terus guys ya. Sampai ruby kalian banyak gitu. Sampai dia ini mentok kayak gini nih, mentok kayak gini. Nah, kalau udah mentok kalian bisa dapat ruby lagi banyak kan? Walaupun nggak banyak sih. Sedikit namanya. Ini tempat farming ruby yang paling bagus ya menurut gua. Setnya kalian bisa dapat ruby dari sini ya, pasti ya, level up rewards-nya. Level up reward ini kalian bisa dapat ruby lah. Setiap kalian naik level ya, kalian pasti dapat ruby lah gitu guys ya. Nah, selanjutnya kalian bisa dapat ruby dari quest ya guys ya. Di sini di quest. Di quest kalian bisa dapat ruby nih, ruby ini banyak nih. Ada ruby 20 banyak nih, 20 dari sini juga kalian bisa dapat ruby nih 100. Banyak kan guys rubinya. Jadi bisa dibilang di game ini kalian nggak bakal kehabisan ruby terus ya guys ya, pasti ngalir terus si ruby kalian ya. Nah, oke guys, jadi kalian bisa dapat ruby lagi dari sini ya guys ya, event Eris trial atau trial apalah hero nya guys ya. Mungkin kalian susah sih pasti ya untuk ngelarin event trial ini karena memang BR nya gede banget ya. Saya saja baru BR nya 1.014.000 ya, yang kalau di sini sekarang BR nya itu 1.200.000 gitu. Dulu ada sih BR-nya yang kecil ya guys ya, sekitar berapa itu ya? Kalau nggak salah itu sekitar 100.000 lah. Kalau di awal-awal kalian main dapetnya 100.000 ya, 100.000 lah BR-nya paling kecil ya. Terus sekarang kayak saya sudah gede ya gininya akunnya, dan BR saya sudah 1 juta ya. Yang jelas ya yang keluar dan dari real yang gede-gede ya guys ya. Jadi kalian bisa dapat ruby dari sini ya, karena setiap daily-nya setiap ini nih, setiap 4 jam kalian dapat ruby setiap 20 ya. Ini red terusnya dapat ruby banyak, mantep ya. Lumayan jadinya kalian dapat ruby gitu guys ya. Oke guys, jadi selanjutnya kalian bisa dapat ruby dari mana ya? Dari sini guys ya. Kalian masuk ke challenge, kemudian kalian main boss, world boss atau segala macam, atau realm war, kalian nanti kan bisa dapat tuh rubinya. Nah, dari sini kalian juga bisa dapat ruby. Kemudian kalian bisa dapat dari world boss ya. Ini world boss kan lumayan lah, dapat harian fragment SSR sama SSR hero ya, lumayan ya guys. Setnya kalian bisa dapat ruby juga dari sini nih. Bisa dapat ruby nih. Nah, dari sini kalian bisa juga dapat ruby dari sini dengan dapatkan rewardnya nih, lihat guys, ada ruby ya. Ruby reward lumayan lah guys. Dan sini saya udah peringkat 2 ya, peringkat 2, entah kenapa bisa peringkat 2 gitu, saya nggak tahu, nggak paham. Nah, jadi entah kenapa lah saya bisa dapat peringkat 2 di sini ya guys. Itu entah kenapa bisa sampai segitu tuh, saya bingung juga sih. Nah, jadi farming ruby itu memang mudah di sini guys ya, di game ini. Game ini terlalu mudah untuk dapatkan ruby ya guys ya, karena di event ini baik-baik banget sih rubinya. Rubinya terus ngalir gitu guys ya. Nggak mungkin nggak ngalir gitu guys ya. Ruby setiap hari pasti dapat lah minimal 100 200 sampai 300 ya. Karena di sini itu penggunaan rubinya cukup besar ya, makanya rubinya itu dikasih banyak juga sih untuk di sini. Itulah kenapa ruby itu bisa banyak dapat di sini guys ya. Kalian juga dapat bisa dari sini nih. Dari arena kalian bisa dapat juga, walaupun saya masih ranking 604 ya.
karena di atas saya BR-nya sudah sampai 4 jutaan. Bahkan top globalnya sendiri 7 juta ya guys ya, itu gila banget sih. Saya nggak bisa ngejar itu guys ya. Nah, jadi kalian juga bisa dapat rupiah dari sini guys ya, dari event quest. Event quest ini kalian bisa dapat rupiah dari sini nih, dari drop. Juga kalian bisa dapat di sini bisa dapat fragment ya, fragment hero nih lumayan buat dijadiin hero nanti. Kalian bisa nanti kan tukarin itu jadi ruby ya. Ruby. Jadi di hero gitu guys ya. Jadi kalian bisa dapat ruby dari sini juga nih, dari event Thunder Agnin nih. Ini lumayan nih ruby 50-50. Jadi farming ruby itu mudah banget ya di sini guys ya. Gimana lagi, ini game memang baik banget sih misalnya ruby ya guys ya. Ruby emang lebih mudah untuk di farming di game ini gitu guys. Entah kenapa bisa dimudah gitu guys. Di sini kalian juga bisa dapat ruby banyak banget nih. Ini lihat guys, kalian bisa dapat ruby banyak banget. Di sini juga kalian bisa dapat nih si Airy ya juga ya. Mantap nih si Airy. Gua pengen punya si Airy. Karena gua gak punya hero SS3R satupun ya guys ya. Walaupun semuanya sih hero saya banyaknya udah merah ya guys ya. Itemnya udah merah-merah semua. Tapi ini udah lumayan ya guys ya. Nah, jadi mungkin videonya sampai sini aja guys ya. Di situ sih tempat-tempat farming ruby saya ya guys ya. Itulah tempat-tempat farming ruby saya, sehingga ruby saya sekarang sudah 5483 ya guys ya. Oke, videonya sampai sini aja. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya. Oke guys ya. See you next video guys and goodbye. See you.